Tadi Pak Jimmy pegawai negeri, sekarang kita akan mendengarkan Mbak Nisa. Mbak Nisa ini adalah seorang mahasiswa. Jadi bukan cuma untuk bis orang tua saja, tetapi untuk bis muda-muda pun kita masih bisa. Nah, mari kita mendengarkan cerita dari Mbak Nisa. Silakan. Makasih, Bu Seti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Konseling sponsor saya Bapak Ertiansyah. Saya dari Sinergi Youth Group. Latar belakang saya seorang mahasiswa, sekarang udah lulus sih. Sekarang fokus di Sinergi Eagle System. Awal mula saya kenal bisnis ini itu karena saya ngikutin mama, buntut ceritanya. Ngikutin seminarnya kayak gini nih, training seperti ini, show the plan. Dan saya sangat tertarik dengan produk dan perusahaannya. Karena memang beberapa kali saya ngeliatin perusahaan dan produk dimanapun, di luar manapun, gak cuma network marketing ya, produk-produk perusahaan konvensional pun gak ada yang berani membuka pabrikasinya seperti apa. Sekarang kan zaman teknologi, kita bisa lihat sendiri kan, apakah ini bohong-bohong, tipu belaka, atau bener-bener ada. Dan tadi kita udah mendengar semuanya dari Bapak Hendro Suyoto, beliau udah 7 kali ke pabriknya, dan insya Allah saya akan pasti ke pabriknya. Kita semua ke pabriknya harus. Selain produk dan perusahaannya luar biasa, saya lebih tertarik lagi ketika sudah mengerti tentang peluang bisnisnya. Ternyata di sini ada beberapa nilai tersembunyi yang saya nggak pernah tahu betapa hebatnya peluang di bisnis Sinergi Eagle System ini. Karena kan sekarang banyak orang pintar tapi berbaginya kurang. Nah, di sini saya sangat kena banget, feel banget ketika kita sukses di bisnis Sinergi. Ya, kita harus mensukseskan teman kita. Dan terlebih di Eagle System ini kita punya pendidikan, di mana pendidikan itu kita benar-benar dididik untuk menjadi leader hebat. Dan saya awalnya juga gak bisa ngomong, Bu. Tapi karena Eagle System ini, saya bisa lebih berani. Saya merasa saya dapat banyak hal dari Eagle System. Dan itu yang saya yakin banget teman-teman yang sekolah, yang kuliah, dan Bapak Ibu semuanya, gak ada pendidikan diajarkan di kuliah-kuliah ini selain di Eagle System. Benar kata Pak Hendro, satu-satunya pendidikan bekal kita untuk menjadi sukses luar biasa dan yang pastinya kaya raya. Tapi buat saya sih yang pertama itu kita kaya tapi kita berbagi kan jauh lebih luar biasa, jarang banget. Terutama sekarang kan udah era digital dan industri 4.0. Kita sekarang ya, bisnis itu tinggal main-main handphone, dapat duit. Terus, sekarang kan eranya millennial kills everything gitu katanya. Working from home, udah gak zaman lagi kerja 9 to 5. Sekarang kita tidur-tidur, terus main-main, ngobrol-ngobrol, dapat duit. Ngapain kita cari yang susah-susah, macet-macetan di jalan. Kalau dengan gadget aja kita bisa menghasilkan dan bisa memberi impact to others. Yang jelas, komitmen saya hari malam ini, gak cuma malam ini, kemarin-kemarin membawa tim dan banyak teman-teman milenial, terutama untuk Go to Korea 2019 November. Terima kasih. Assalamualaikum.